usai diterjang banjir, Australia bersiap hadapi angin kencang El Niño. Austria mengumumkan siaga tinggi kepada warga khususnya yang berada di wilayah sekitar Sydney akan datangnya angin kencang El Niño. Hujan deras yang membanjiri kota-kota di pantai timur Austria telah berada pada panas dan hujan tetapi ekstrim akan menghasilkan angin liar dan gelombang besar di beberapa tempat wisata tinggi. Kabar baiknya ketinggian air kini mulai surut di kota-kota yang dilanda bencana banjir pada bulan lalu. Beberapa penduduk dilaporkan telah kembali ke rumah mereka. Warga yang kembali itu kini berbondong-bondong melaporkan kerusakan propertinya kepada pemerintah minta ganti rugi. Meskipun hujan telah reda, Biro Meteorologi takut terjadi perang warga Australia desak penyelesaian konflik Pulau Pasir dengan Indonesia. Mendesak perselisihan atas kepemilikan Pulau Pasir dengan Indonesia, banyak sudah warga yang meninggalkan Australia karena rasa kekhawatiran yang sangat serius. Saya berseliweran hampir setiap yang harinya yang merugikan dua negara ini. Harapan kami sebelum perang benar-benar terjadi, baik Australia maupun Indonesia untuk bekerja dan belajar. Setiap pertikaian yang berlarut panjang kemungkinan akan mempengaruhi hubungan kedua negara. Sektor bisnis menyerukan agar sengketa diselesaikan secara damai segera untuk menjaga hubungan bilateral dan perdagangan antara kedua negara. Kedua negara ini harus secepatnya menyelesaikan konflik ini dan harus saling bekerja sama baik itu terlibat dalam diskusi aktif atau memulai prosedur hukum kedua negara, kata juru bicara perwakilan warga Australia. Negosiasi harus segera dilakukan dan tidak boleh ada provokasi. Ini adalah sengketa perbatasan dan tidak ada kekuatan militer yang harus dikerahkan oleh kursi, katanya. Kedua negara harus menghormati integritas. Sidang dari sekutu terkuat Australia, Amerika Serikat mulai cemas. Kini, paksa PM Australia negosiasi dengan Jokowi. Pejabat Amerika Serikat dilaporkan telah memberi peringatan khusus bagi Australia untuk segera bernegosiasi dengan Indonesia. Hal ini dikarenakan pernyataan Perdana Albanese sebelumnya yang tidak ingin bernegosiasi dengan benar tidak bernegosiasi maka fenomena kehancuran yang dialami Amerika Serikat dan sekutunya akan makin parah. Sekutu Amerika Serikat semakin khawatir dengan dampak dari perang yang nantinya akan berkepanjangan. Di mana saat ini Indonesia semakin diperkuat negara-negara besar yang memiliki kekuatan perang berskala penuh. Amerika Serikat saat ini dalam kecemasan besar.